Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkan HP iPhone 13 Pro secara gratis. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya. Jadi untuk mendapatkan iPhone 13 Pro secara gratis, teman-teman bisa mengikuti undian Telkomsel ya. Jadi di sini kalian masuk aja di aplikasi My Telkomsel. Nah, untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa di-download di Play Store ya. Di sini saya akan langsung aja masuk seperti ini. Selanjutnya teman-teman login terlebih dahulu ya. Kalau misalnya sudah, silakan cek di menu poin ya. Di sini saya memiliki poin sebanyak 135 ya. Dan untuk mendapatkan hadiah gratis dari My Telkomsel ini, teman-teman bisa mengikuti undian ya. Caranya, kalian masuk aja ke menu poin yang ada di sebelah bawah ya. Di sini ada menu poin di bagian paling bawah. Kalian klik aja seperti ini. Dan scroll ke bawah ya. Jadi di sini ada undi-undi happy ya. Di sini kalian bisa lihat. Kalian klik aja yang menu lihat semuanya. Seperti ini. Maka di sini ada undian berhadiah yang dilaksanakan oleh My Telkomsel ya. Salah satunya yang menarik di sini adalah iPhone 13 Pro ya. Di sini ada iPhone 13 Pro yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya, kalau misalnya teman-teman beruntung. Kalau enggak ya undi lagi, karena ini setiap hari diadakan undian secara gratis ya. Dan banyak sekali di sini kalian bisa lihat, ada motor kemudian mobil ya. Untuk hadiahnya di sini juga ada Samsung A52, kemudian Samsung A03. Jadi yang kita bahas di sini di menu iPhone aja ya. Salah satu contoh di sini kita klik aja di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk mendapatkan hadiah iPhone 13 Pro ini teman-teman harus menukarkan 1 poin ya. Di sini di bagian paling bawah ini ada 1 poin. Kemudian kalian klik aja tukarkan. Dan untuk undian kali ini itu sebanyak 1000 iPhone ya. Di sini kalian bisa lihat di sisa stok ini ada 1000. Dan untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa baca aja di sini. Di sini tukarkan 1 Telkomsel point untuk mendapatkan 1 kupon undi-undi happy. Tukaran poinmu sebanyak-banyaknya untuk kesempatan yang lebih besar menangin hadiahnya. Pemenang akan diumumkan tanggal 2 November ya. Jadi di sini untuk pemenangnya itu masih lama ya. Di tanggal 2 November. Anda akan mendapatkan SMS notifikasi berupa kupon undian hadiah iPhone 13 Pro periode program sampai dengan 1 November. Kemudian pengumuman pemenang di aplikasi My Telkomsel atau website Telkomsel tanggal 2 November ya. Jadi nanti bakal diumumin di tanggal 2 November, kemudian pemenang akan dihubungi oleh tim Telkomsel. Hadiah tidak dapat diuangkan. Tidak ada batas random untuk setiap MSISDN. Kemudian di sini di bagian paling bawah juga ada penawaran lainnya ya. Jadi misalnya teman-teman mau undi yang lainnya juga ada ya di bagian paling bawah ini. Dan di sini kita langsung aja undi ya. Jadi kita tukarkan aja, siapa tahu beruntung kan bisa dapat iPhone 13 ya. Caranya kalian tinggal klik aja tukarkan ya seperti ini. Kita klik ya. Oke, sudah berhasil. Kita kembali lagi. Dan kalian bisa undi lagi ya. Di sini sebenarnya bisa diundi lagi nih. Di bagian paling mana nih? Kita coba ya undi lagi. Jadi teman-teman itu biar dapat kesempatan yang banyak, kalian bisa undi sebanyak-banyaknya ya. Di sini bisa berapa poin gitu. Di sini coba kita undi 20 poin, bisa enggak ya? Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nomor telepon kita ya. Harus Telkomsel ya. Kalau misalnya bukan kartu Telkomsel enggak bisa ya. Jadi teman-teman harus
melakukan undian dengan menggunakan kartu Telkomsel teman-teman ya. Oke, di sini saya akan masukkan aja. Selanjutnya kalau sudah kita kirim OTP ya. Jadi kita klik aja kirim OTP seperti ini. Kita masukkan aja kode OTP-nya. Selanjutnya di sini kita submit aja ya. Oke, selanjutnya kita klik tukarkan ya. Kalian tunggu sampai selesai. Dan sudah berhasil ya. Jadi di sini kita sudah menukarkan 20 poin ya. Kita tinggal menunggu di tanggal 2 ya untuk hasilnya ya. Kalau misalnya berhasil, teman-teman bakal mendapatkan hadiah iPhone 13 Pro ya secara gratis, dan nanti bakal dihubungi oleh tim Telkomsel ya. Nah, di sini kita kalau misalnya teman-teman sudah selesai, kalian tinggal tunggu aja di tanggal 2 ya, sesuai dengan ketentuan dan syarat tadi ya yang sudah kita baca. Oke guys, saya kira cukup jelas ya mengenai cara mendapatkan iPhone 13 Pro secara gratis. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.